waktu BLT hanya sekali. Rasin suka sekali. Dia bilang katanya salah sasar. Jadi salah sasaran? Iya. Karena apa? Sampai nggak tahu. Nggak apa-apa. KTP-nya mana? KTP-nya mana? Nggak, warga alamatnya mana? Alamat. Alamatnya Kedung Wulu Selatan. Ini nama? Ini Kedung Wulu juga? Iya, ini Kedung Wulu Utara. Oh, beda alamatnya. Ya, satu lurah juga. Satu lurah, ya. Pak, kalau sehari-hari itu, Bapak, penghasilannya dari mana, Pak? Ya, dari mancing menanggu. Mancing? Iya. Itu biasanya? Dari kolam, dapatnya, ya. Berapa cukup, itu biasanya? Ya, kadang dapat 5 kilo sejual. Lele, dijual 1 kilo 15 ribu. Ya, cukup untuk makan satu minggu. Cari lagi, sebelum satu minggu sudah dapat lagi, buat sambungan. Di wilayah RT 76 ini termasuk lingkungan saya. Sebagai warga ini, saya kan refreshing sama anak, keliling-keliling menyusuri sawah, kemudian menemukan Pak Tarso ini. Setelah menemukan, saya wawancara, Pak, rumahnya sini. Iya Pak, gitu. Saya wawancara, sudah berapa tahun di sini? Menurut keterangan beliaunya ini sudah 5 tahun di sini, gitu. Jadi sebelumnya memang warga sini nggak ada yang tahu. Secara kesehariannya, kalau dia aktivitas sehari-hari memang lewat di depan rumah. Cuman saya kira warga itu nggak tahu kalau mungkin kondisi rumahnya Pak Tarso ini seperti ini. Saya sendiri juga baru tahu kalau rumahnya Pak Tarso ini seperti ini.